Cepat tidak pernah cekikikan. Itu kucingnya jenis apa ya? Kok mukanya bisa kayak gitu? Bisa kayak gitu mukanya. Itu bukan jenis apa-apa sih. Kelainan aja kali ini. Nggak ada. Kalau kucingnya mukanya kayak gitu, agak kelainan. Jangan diperdekat, jangan ditanyakan lagi. Assalamualaikum para penghuni surga Firdaus. Waalaikumsalam. Wah, semoga kita bisa menjadi orang-orang yang terpilih ke dalam penghuni surga Firdaus ya. Bagaimana caranya? Jangan nyampir ya. Buset, pedes bang. Iya, iya. Gimana cara masuknya? Gimana? Salam. Lu ngapain sih? Iya, gimana cara lewatnya? Itu kan ada batang ya di mulut ente ya, meng ya. Lu panggil satpam dong. Kira-kira bisa masuk nggak, Bang? Coba aja lihat. Ya, terus. Salah posisi. Mari kita lihat bersama-sama selepannya, apakah dia bisa lewat, oke? Okay. Baru bisa masuk nih. Ya, terus. Akhirnya! Tangan juga sih. Akhirnya si Bang berhasil mandiri, tapi cuma yang satpa buat masuk. Boleh juga. Waduh, ngapain berhasil di situ, Cil? Gue bisa disayap berbulit, Bang. Dibully sama guguk. Ah, habis ngapain ente? Ente kayaknya preman itu beraninya lo. Lawan guguk kayak gitu. Lo apa? Ayo lo. Ayo aja bang, emang apa sih? Perhatiin nih guys ya. Gua bakal bikin kain ini menghilang. Sah sulap. Sulap? Oh, sulap. Jangan dibongkar rahasianya. Dia udah main sulap capek-capek. Sulap? Ya. Ya, elah. Kok dikasih tahu sih? Konten bego-begoin orang. Gangguan nanti kalau lihat-lihat monyet ya. Monyet itu memang paling cocok ya. Dijadiin apa, dubbing-dubbing ini. Cocok banget. Dapat banget ekspresi dan juga tinggal aneh dan lucunya. Itu kucing pertama gimana ceritanya? Bisa pakai sumpit NJR makanya. Apakah kucing-kucing zaman sekarang sudah canggih-canggih menonton video di YouTube tutorial cara memegang sumpit dan memakan mie kepedesan langsung dia kan? Nanti biar sama. Bang, udah bang. Jadi apa sih? Jangan berantem, bang. Mana ada berantem? Ah, orang kagak. Membangun kemisi berdarah.